Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang berhasil membongkar gudang distributor kosmetik ilegal beromset miliaran rupiah. Dalam mengedarkan kosmetik, pelaku menggunakan media online yang sudah tersebar di berbagai daerah. Selasa sore, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang grebek gudang distributor kosmetik ilegal di Jalan Tarumanegara, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang. Saat digeledah, petugas menemukan puluhan ribu kosmetik dan obat kecantikan ilegal yang mayoritas impor. Bernilai 1 miliar rupiah, petugas juga mencatat ada sekitar 130 lebih kosmetik dan obat tanpa izin edar. Jenisnya itu ada pensil alis ada, kemudian krim ada, parfum ada, kemudian hand body, kemudian krim pagi, krim malam, seperti itu. Pelakunya distributor atau pelaku apapun distributor atau apa distributor. Selain menyita kosmetik ilegal, petugas juga mengamankan pemilik gudang untuk dimintai keterangannya. Karena ulahnya, pelaku diancam Undang-Undang Kesehatan Pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.